إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhararatin fil nar. Ayuhal ikhwah, kita akan lanjutkan pembahasan tentang haramnya isbal sekalipun tidak sombong. Kemarin kita sudah membahas 4 syubhat beserta bantahan-bantahannya. Syubhat pertama berdalil dengan hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Katanya berdasarkan hadis itu, asal tidak sombong boleh isbal. Ini yang pertama, dan itu sudah terbantah. Yang kedua dan ketiga serta keempat juga sudah kita jelaskan dengan bantahan-bantahannya sehingga tidak perlu saya ulang. Kemudian saya pun pernah mengatakan bahwa ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa isbal itu salah satu wujud sombong. Sekalipun si pelakunya tidak berniat begitu. Ini didasarkan kepada beberapa hadis. Bahkan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari juz 10 halaman 264 beliau katakan, innal isbala yastalzimu jarraf thawb wa jarraf thawb yastalzimu al-khuyala walau lam yaqsud al-labisu al-khuyala. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, sesungguhnya isbal, apa isbal itu ya? Mengulurkan pakaian sampai menutupi dua mata kaki. Sesungguhnya isbal pasti mengandungkan sekuensi atau apa, isbal itu berakibat terjulurkannya pakaian atau terulurkannya pakaian. Sedangkan mengulurkan pakaian berakibat kesombongan, sekalipun si pemakai pakaian itu tidak bermaksud sombong. Hal ini dikuatkan dengan beberapa hadis, di antaranya diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma secara marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu menyatakan, wa iyyaka wa jarral izar fa inna jarral izar minal mukhayyala. Kata Rasul sallallahu, jauhi oleh kamu jarral izar, isbal, mengulurkan sarung, karena sungguhnya mengulurkan sarung itu termasuk mukhayyilah, orang yang sombong. Ini hadis ini sahih sebagaimana yang dinyatakan di sini, bahkan takhrij hadis itu nanti dibahas di belakang kitab ini secara jelas. Dalam hadis lain dari Jabir bin Salim, Nabi SAW menyatakan, wa iyyaka wa isbalan izar makhila, bukan mukhayyila, makhila, fa inna jarral izar minal makhila, karena mengulurkan sarung itu termasuk sombong. Dari hadis lain dari Jabir bin Salim
Nabi SAW menyatakan wa iyyaka wa isbalal izar fa inna isbalal izar minal mahila wa la yuhibbuha Allah. Kata Nabi SAW, jauhi oleh kamu mengisbalkan sarung, karena semuanya mengisbalkan sarung ini termasuk sombong yang tidak disukai oleh Allah. Lihat silsilah al-ahadith as-sahihah, hadisnya nomor 770. Lalu kata mu'alif, balla najidu makhilatan a'zam min ayya'lamar rajulu hadal wa'idi minan nabi sallallahu sallam thumma yusirru ala isbal. Bahkan kita tidak menemukan kesombongan yang lebih besar dibandingkan dengan seseorang yang sudah mengetahui ancaman ini dari Nabi SAW, lalu dia terus-menerus dalam isbal. Nabi SAW setengah betis pakaiannya. Para sahabat juga begitu. Para sahabat Nabi SAW dan para sahabat melarang orang lain dari isbal. Semua begitu. Lalu ada orang yang kekeh-petekeh dalam isbal, yang bersikeras ngotot dalam isbal. Kata mu'alif, la najidu makhila a'zam min had. Kita tidak menemukan ada kesombongan yang lebih besar lagi daripada ini. Bahkan ada dalam hadis Amr bin Asy-Syarid, dia berkata, ab'ada Rasulullah SAW rajulan yajurru izarahu fa'asra'a ilaihi au harwala faqal irfa izaraka wattaqillah qal inni ahnafu ahnafu tasduku rukbataya faqal irfa izaraka fa inna kulla khalqillahi azza wa jal hasan fama ru'ya dzalikar rajul ba'du illa izarahu yusibu ansafu saqaihi aw ila ansafi saqaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dari jauh ada seseorang laki-laki yang mengisbalkan sarungnya. Lalu beliau pun berjalan cepat menuju orang itu. Lalu berkata, angkat sarung dan bertakwalah engkau kepada Allah. Lalu orang itu berkata, ya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah. Sungguhnya aku orang yang pincang kedua lututku. Kata Nabi SAW, angkat sarung, karena sungguhnya semua ciptaan Allah itu bagus. Maka tidaklah terlihat laki-laki itu setelah itu, kecuali izarnya, sarungnya ini diangkat sampai setengah betis. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dan yang lainnya, dan hadis ini sahih atas syarat Bukhari dan Muslim. Syekh Al-Albani hafizahullah memasukkan hadis ini ke dalam silsilah al-hadis as-sahihah, hadisnya nomor 1441. Dari jauh kelihatan izar itu, isbal, lalu cepat-cepat ditegur. Walaupun ada alasan, alasannya berupa pincang. Falam yas'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam hal taf'aluhu khuyara? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini tidak bertanya apakah engkau mengerjakan ini karena sombong? Tidak. Tapi langsung, walaupun ada alasan jelas, si orang tadi melaksanakan itu bukan karena sombong, tapi alasannya karena pincang tadi. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya demikian. Fa in ajabahu bina'an qala la taf'al wa illa rukhisa lahu. Nabi sallallahu tidak bertanya sombong enggak kamu? Kalau menjawab na'am, maka beliau katakan tidak boleh begitu. Kalau jawab tidak, maka diizinkan. Tidak begitu. Tapi langsung ditegur dan disuruh untuk diangkat. Thumma innal haditha qad sarraha fihi sahabi radiyallahu anhu biqasdihi wa annahu lam yaf'alhu khuyala wa ma'adhalik lam yukirhu balnahahu anil isbal
wa amarahu bitaqwallahi azza wa jal, wa hadha dalilun ala anna fi'lal isbal mutlaqan munafin bitaqwallahi azza wa jal. Kemudian hadis ini pun di dalamnya dijelaskan bahwa sahabat yang berbuat tadi itu sengaja dengan berbuat isbalnya itu sekalipun tidak berniat sombong. Akan tapi walaupun demikian, Nabi SAW tidak membiarkannya, bahkan melarang dari isbal serta memerintahkan orang itu untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam hadis ini merupakan dalil bahwa mengerjakan isbal secara mutlak itu bisa menafikan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hadis ini jelas, sombong atau tidak sombong, perbuatan isbal merupakan salah satu wujud kesombongan, walaupun umpama hatinya tidak sombong. Alasan keharaman isbal yang lainnya adalah bahwa isbal laki-laki sama dengan tasyabbuh dengan wanita. Karena yang boleh isbal, bahkan wajib isbal hanyalah wanita. Dijelaskan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahkan nanti ada Umar bin Khattab ketika melihat ada seorang sahabat laki-laki isbal, ditanya, kamu head ya? Saya laki-laki, gimana saya head? Kenapa isbal? Yang isbal itu hanya akhwat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man jarra thawbahu min al-khuyala lam yandurillahu ilayhi yawm al-qiyamah. فقالت أم سلامة فكيف يصنع النساء يا رسول الله بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. قالت إذا تنكشف أقدامهن. قال فيرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, barang siapa orang yang mengulurkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan memandang orang itu pada hari kiamat. Ummu Salamah lalu bertanya, lalu apa yang harus dilakukan oleh para wanita wahai Rasulullah dengan ujung-ujung pakaian mereka? Nabi SAW menyatakan, ulurkan sejengkal. Kata Ummu Salamah, kalau demikian masih terbukalah kineng, apa? Tumit-tumit mereka. Kata Nabi SAW, ulurkan lagi satu hasta dan jangan lebih dari itu. Hadis ini dikeluarkan memang Abu Dawud, Tirmidzi dan An-Nasai dengan sanad yang sahih. Lalu kata muallif, fa anta qira'atul muslim, kaifa khassa an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nisa bi hukmin duna rijal wa istathnahunna min umumin nas wa fil hadis la'ana Allahu ar-rajula yalbisu labsatal mar'ah wal mar'ah talbisu labsatal rajul. Engkau lihat wahai saudaraku muslim, bagaimana Nabi SAW menghususkan satu hukum untuk para wanita yang tidak berlaku bagi laki-laki. Dan mengecualikan khusus bagi wanita dari keumuman nas. Umum nas haram isbal kecuali bagi wanita. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, Nabi SAW menyatakan, Allah melaknat seorang laki-laki yang berpakaian seperti pakaian wanita dan wanita yang berpakaian seperti pakaian laki-laki. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, "Bainana bayyana anna al-musyabahata fil umur adh-dhahira turitu tanasuban wa tasabuhan fil akhlaq wal a'mal. Walidha nuhina an musyabahati wa lihada nuhina an musyabahati al-kuffar wa nuhiya kullu min ar-rijal wan nisa an musyabahati al-akhar wa ar-rajul al-mutashabbih bin nisa yaktasibu min akhlaqihinna wal mar'atu al-mutashabbiha bir-rijal taktasibu min akhlaqihim hatta yusyira fiha min at-tabarruj wal buruz wa musyarakatur rijal ma qad yufdi bi ba'dihinna ila an tadhhara badanaha kama kama yadhharu ar-rajul wa tatlubu an ta'lua 'ala ar-rijal wa taf'alu ma yunafi haya al-mar'ah.
Ibn Taymiyah, kita sudah jelaskan bahwa menyerupai apa kesamaan dalam urusan-urusan yang zahir, perkara-perkara yang zahir, ini akan mewariskan adanya kesamaan dalam al-akhlak dan juga perbuatan. Oleh karena itulah kita dilarang bertasyabuh dengan orang kafir, dan dilarang semua laki-laki dan wanita untuk bertasyabuh satu sama yang lainnya. Laki-laki yang bertasyabuh dengan wanita, dia akan berusaha untuk melakukan akhlak-akhlak yang biasa dimiliki oleh wanita. Wanita yang bertasyabuh dengan laki-laki juga demikian. Sampai jadilah muncul laki-laki yang bertasyabuh dengan wanita, laki-laki wanita yang bertasyabuh dengan laki-laki muncul tabarruj. Lalu apa namanya? Muncul pula amalan-amalan yang menyerupai laki-laki. Sehingga kadang-kadang sebagian wanita itu sampai menampakkan bagian badannya sebagaimana laki-laki juga menampakkan bagian badannya. Lihat umpama wanita yang pakai celana panjang. Biasanya maskulin. Biasanya apa? Jalingkat gitu. Apa namanya? Jalingkat gitu. Feminim wanita. Wanita maskulin ke laki-lakian gitu. Tomboy. Tomboy. Bahkan dia menuntut untuk lebih tinggi daripada laki-laki. Ini yang disebut dengan eman si sapi. Dan melakukan apa-apa yang bisa menghilangkan rasa malu wanita. Wanita pakaiannya meniru laki-laki, pakai celana panjang, pakai legbong, pakai segala macam, jeans segala macam. Laki-laki meniru wanita dalam hal isbahnya. Ini dikutip oleh mu'alif dari Majmu'ul Fatawa Ibn Taymiyah, juz ke-22 halaman 154. Berkata Imam At-Tabari rahimahullah, la yajuju lirrijal at-tashabbuh bin nisa fil libas wa zina allati tahtasu bin nisa. Tidak boleh laki-laki bertasyabuh dengan wanita dalam hal berpakaian dan dalam hal perhiasan yang dikhususkan bagi wanita. Bahkan ada riwayat dari Kharsyah bin Al-Har, dia berkata, ra'aitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa marra bihi fata qad asbala izarahu wa huwa yajurruhu fada'ahu faqala lahu ahaidun anta? Qal ya amirul mu'minin wa hal yahidur rajul? Qal fama baluka qad asbalta izaraka ala qadamaika thumma da'a bi syafaratin thumma jama'a tarfa izarihi faqata'a ma asfala al-ka'bain wa qala Kharsyah ka'anni anzuru ila al-khuyut ala aqibaihi. Kata Kharsyah, aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tiba-tiba lewat seorang pemuda isbal sarungnya. Lalu dipanggil oleh Umar. Kamu lagi head? Kata Umar. Aanta haid? Ahaidun anta? Kamu sedang head ya? Pemuda itu berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah laki-laki bisa haid? Kata Umar, bagaimana kamu ini? Kamu mengisbalkan sarungmu di atas, di bawah kedua mata kakimu. Lalu Umar meminta syafarah, satu pisau besar. Lalu beliau menyatukan ujung-ujung izarnya lalu dipotong di bawah mata kakinya. Lalu kata Kharsyah, seolah-olah aku melihat kepada seorang ahli penjahit. Hilal Khuyut, tukang jahit, sudah apa? Prof, beres, digunting. Sahih sanadnya dikeluarkan Imam Ibnu Abi Syaibah. Walhasil, kata muallif, annal isbal lin nisa masyru'un bal wajibun li'annal mar'ata awrah. Qala al-hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, lin nisa halani halu istihbabin wa huwa ma yazidu ala ma huwa jaizun lirrijal biqadri shibr wa halu jawazin biqadri dhira'. Kesimpulannya, isbal bagi wanita adalah disyariatkan, bahkan wajib
karena wanita itu aurat. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa pakaian bagi wanita ada dua keadaan. Keadaan pertama adalah keadaan yang disunnahkan, yaitu yang melebihi apa-apa yang dibolehkan bagi laki-laki, seukuran satu jengkal. Yang dibolehkan bagi laki-laki kan pas satu ini ya, satu pas mata kaki kan, itu boleh. Pas mata kaki boleh, tapi yang afdal setengah betis. Nah bagi wanita, pas bagi laki-laki ditambah satu jengkal. Itu yang disunnahkan bagi para wanita. Sedangkan keadaan pakaian yang dibolehkan bagi wanita itu seukuran hasta daripada mata kaki tadi. Ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari juz 10 halaman 259. Lalu kata muallif, "Fala haula wala quwwata illa billah." Fi zamanin qubilat fihi al-mawazin fa asbaha ar-rajul apa? Fi zamanin qulibat fihi al-mawazin fa asbaha ar-rajulu yajurru thawbahu tashabuhan bin nisa wa la yadhharu minhu illa al-wajh wal kafain wal mar'ah tahsuru thiyabaha hatta abdat saqaiha wa akthar min dhalik bal zada al-amr ila al-inkar was-sukhriyah ala man qasara thawbahu min ar-rijal ta'assuan ta'assiyan bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa asbaha an-nasu yaskharuna wa yahzi'una wa yahza'una mimman tutilu jilbabaha minan nisa ta'atan lillah wa rasulihi wa ilallahi al-mustaqim. La haula wa la quwata illa billah, kata muallif. Di zaman yang terbalik mawazin, wazan, terbalik timbangan, terbalik ukuran benar salah. Maka jadilah laki-laki mengisbalkan pakaiannya menyerupai wanita. Dan tidaklah terlihat dari laki-laki kecuali wajah dan kedua tangannya. Laki-laki, bunyi, tahu bunyi? Apa bunyi teh? Tertutup kecuali wajah dan dua tangan. Sebaliknya wanita, mereka memendekkan pakaiannya sehingga terlihat dua betisnya, bahkan lebih dari itu. Bahkan urusan ini bertambah lagi sampai kepada pengingkaran dan olok-olok kepada laki-laki yang memendekkan celananya, yang celananya setengah betis diolok-olok kayak kebanjiran aja atau kurang bahan dan seterusnya. Padahal mereka melakukan itu karena mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Sebaliknya para laki-laki pun, orang-orang pun mengolok-olok dan mempermainkan wanita-wanita yang memanjangkan jilbabnya karena ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, dan hanya kepada Allah lah tempat mengaku. Kamu sedang haid, kan begitu. Ini menunjukkan bahwa pemahaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu demikian, bahwa itu dikhususkan untuk wanita. Alasan lainnya kenapa isbal ini haram, karena isbal ini israf. Israf ini berlebih-lebihan dari yang ditetapkan oleh syariat tentang hal berpakaian. Kata muallif, ma min syakkin fi anna syari'a ja'ala li thawbi ar-rajul qadran fa idza zada ar-rajul anil haddi alladhi haddahu lahu kana musrifan wa qad qala Allah ta'ala kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Tidak diragukan lagi bahwa pembuat syariat telah menetapkan ukuran pakaian bagi laki-laki. Maka apabila seorang laki-laki menambah dari ukuran yang sudah ditetapkan itu, berarti dia israf, berlebih-lebihan, melebihi batas yang ditetapkan. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31,
Makan dan minumlah kalian asal jangan berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kata Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, in kana thawbu zaidan ala qadri labisihi, fa hadha qad yattajihu al-man'u fihi min jihati al-israf, fa yantahi ila tahrim. Kata Ibn Hajar, seandainya pakaian itu melebihi ukuran yang ditetapkan bagi para pemakainya, maka ini mengarah kepada hal yang dilarang berupa israf, bahkan bisa sampai kepada pengharaman. Ini dinyatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari juz 10 halaman 263. Inilah alasan lain dari dilarangnya israf. Dilarangnya isbal, yaitu israf. Yang berikutnya, bahwa alasan lain dilarangnya isbal, bahwa isbalnya laki-laki itu berakibat tidak amannya pakaian yang dipakai oleh laki-laki itu dari menempelnya najis. Kalau umpamanya si celana atau sarungnya sampai nyapuan jalan, pasti kena najis kalau dia lewat di tempat yang bernajis. Dan bagi laki-laki tidaklah berlaku ketentuan bagi wanita yang menyatakan yutahhiruhu ma ba'dahu, bahwa pakaian yang sudah kena najis karena ngagapul, karena apa? Karena terseret ke tanah, itu yang kena najis itu akan disucikan oleh tanah setelahnya. Itu hanya berlaku bagi wanita, khusus bagi laki-laki tidak. Kata mu'alif, wa ila dhalik yushirul hadithul ladhi akhrajahu Ahmad wa Tirmidhi fi Syama'il wa Nasa'i an Ubay bin Khalid qal kuntu amshi wa alaya burdun ajurruhu fa qala lahu rajul irfa' thawbak fa innahu abqa wa anqa fa nadartu fa idha huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qultu innama hiya burdah malha ay fiha khutut sawd wa bayd fa qala amma laka fi uswah qala fa nadartu fa idha izarahu ila an safi saqaihi. Yang mengisyaratkan hal itu adalah sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad Tirmidhi dalam Asy-Syama'il dan An-Nasa'i dari Ubay bin Khalid. Dia berkata, dulu aku berjalan dengan memakai satu burdah, satu pakaian lah, yang diselimutkan begitu, macam kain. Lalu ada seorang laki-laki yang berkata, tinggikan pakaiannya, karena dengan meninggikan itu abqa wa anqa, itu lebih baqa, lebih bertahan lama pakaian itu, dan anqa, lebih bersih. Lebih bersih maksudnya tidak kotor dari najis. Kalau abqa, lebih bertahan bersih daripada kotoran biasa. Maka aku lihat tiba-tiba ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku katakan, ini hanyalah satu burdah yang belang-belang, yang ada apa garis-garis putih dan garis-garis hitamnya. Nabi SAW menyatakan, amma laka fi uswah, apakah engkau melihat di dalam diriku ada uswah? Kata Nabi SAW, ada uswah itu ada contoh, ya. Maka aku melihat kepada Nabi SAW, maka tiba-tiba aku melihat bahwa sarung Nabi SAW itu setengah betis. Ngelihat sarung Nabi SAW setengah betis. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani hafizahullah dalam Syama'il Al-Muhammadiyah, hadisnya nomor 97. Riwayat lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, dakhala syabun ala Umar faja'ala syab yuthni alai qal farahu Umar yajuru izarahu faqala lahu ya ibna akhi irfa izarahu فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك فكان عبد الله يعني ابن مسعود يقول يا عجبا لعمر
In ra'a haqqallahi 'alaihi falam yamna'hu ma huwa fihi an takallama fihi. Yani ma huwa fihi min alami jarh qatlihi. Dari Ibnu Mas'ud. Ada seorang pemuda masuk menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu pemuda itu memuji kepada Umar. Umar melihat kepada orang itu, maka orang itu, pemuda itu, ternyata isbal sarungnya. Lalu kata Umar, wahai anak saudaraku, tinggikan sarung, karena itu lebih takwa kepada Allah dan lebih bersih bagi pakaianmu. Maka Abdullah, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata, sungguh menakjubkan Umar ini. Kalau dia melihat hak Allah atas dirinya, maka dia tidak menolaknya. Tidak ada yang menahan dia untuk berbicara tentang hal itu. Jadi Ibnu Mas'ud menunjukkan bahwa tidak isbal itu hak Allah. Makanya ketika Umar melihat ada seorang yang isbal, hak Allah dilanggar, tidak ada yang bisa menahan Umar untuk berbicara masalah itu. Langsung ngomong, taikan lagi pakaianmu. Begitu. Lalu kata mu'alif, lam yafhami salaf min hadhihi al-ahadith anna thawba ar-rajul al-musbil idza asabahu qadarun aw najasatun annahu yutahhiruhuma ba'dahu. Amma al-hukmu binisbah lin-nisa fa inna imra'atan sa'alat Umm Salamah radhiyallahu anha fa qalat inni utilu dhayli wa amsi fil makan al-qadar. Faqalat laha Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhu ma ba'dahu. Akhrajahu Abu Daud wa ghayruhu wa huwa sahih. Faqad rasakha laha asy-syari li annaha tahtaju ila tasturi li qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'ah awrat. Tak ada satupun generasi salaf, para sahabat, yang dari hadis-hadis tadi memahami bahwa pakaian seorang laki-laki yang isbal, kalau pakaiannya terkena kotoran atau najis, maka najis itu bisa dibersihkan, terbersihkan oleh tanah setelahnya. Tak ada yang berfaham seperti itu. Hukum tersebut hanya berlaku bagi para wanita. Karena ada seorang wanita bertanya kepada Ummu Salamah. Kata wanita itu, sungguhnya saya memanjangkan ujung pakaian saya. Dan sehingga gak gober ya, menjular nyapuan jalan. Dan saya berjalan di tempat yang ada kotoran. Maka kata Ummu Salamah, Rasulullah SAW telah bersabda, najis itu akan dibersihkan oleh tanah setelahnya. Hadis ini dikeluarkan Imam Abu Daud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Maka Allah, Rasulnya SAW, Allah melalui sabda Rasulnya SAW memberikan rukhsah kepada wanita untuk isbal dan bisa terbersihkan kotoran oleh tanah setelahnya, karena si wanita itu memang wajib atau membutuhkan isbal berdasarkan sabda Nabi SAW, wanita itu adalah aurat. Bi'aksir rajul, sebaliknya laki-laki. Fa'innahu nuhiya anil isbal, karena laki-laki itu dilarang dari isbal. Fala takunu hadhi rukhsah fi haqqihi fahiya liman yahtajuha. Maka rukhsah ini tidaklah berlaku bagi laki-laki, karena rukhsah ini hanyalah diberlakukan bagi orang-orang yang membutuhkannya, yaitu para wanita. Inilah beberapa pertimbangan atau sebab yang menyebabkan terlarangnya isbal dari banyak aspek atau dari banyak segi. Perlu juga dibahas tentang siapa selain wanita yang boleh isbal. Kita sudah bahas pertama wanita, ya. Boleh, bahkan wajib isbal. Kalau tidak isbal, dosa. Karena kalau tidak isbal berarti auratnya terbuka. Kedua, orang laki-laki yang mempunyai luka di kaki umpamanya, di bawah mata kaki.
Dan kalau tidak tertutup oleh pakaian mungkin kena kotoran, debu, atau digemrong, apa digemrong tadi? Dikerubutin lalat atau binatang-binatang kotor yang lainnya. Ini dibolehkan istisna. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari juz 10 halaman 257. Yustasna min isbalil izar mutlaqan ma asbalahu li darurah kaman yakunu bi ka'baihi jarh yu'dhihi adh-dhubab mathalan illam yasturhu bi izarihi haitsu la yajidu ghairu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dikecualikan bolehnya isbal adalah orang yang mengisbalkan pakaiannya karena darurat, seperti orang yang mempunyai luka di bawah kedua mata kakinya yang dikerubuti lalat umpamanya. Kalau tidak isbal dan tidak ada cara lain selain itu untuk menutupi kedua untuk menutupi lukanya. Kalau tidak ada cara lain ya, kalau ada umpamanya di apa? Diperban, aman kan? Maka itu tetap tidak boleh. Kata Masih Ibnu Hajar, wa qad istadalla syaikhuna yurid Al-Hafidz Al-Iraqi fi syarhih fi syarh At-Tirmidzi bi idznihi sallallahu alaihi wasallam li Abdurrahman bin Auf fi lafsil qamis al-harir min ajli al-hukka wal jami bainahuma jawazu ta'ata amanuhya anhu min ajli darurah. Kata Ibnu Hajar, telah beristidlal guru kami, maksudnya Al-Imam Al-Iraqi, gurunya Ibnu Hajar, telah beristidlal dalam kitab Syarah Tirmidzi dengan izin yang Rasulullah SAW berikan kepada Abdurrahman bin Auf boleh memakai gamis dari sutra disebabkan karena terdapat borok-borok di badannya. Oleh karena itu kalau pakai pakaian biasa akan terasa gatal apa-apalah terganggu, tapi kalau sutra kan halus. Nah, boleh. Ini berdasarkan hal ini. Ini yang pertama, yang kelompok yang kedua ya. Yang boleh isbal. Yang ketiga, boleh juga isbal dengan tidak niat isbal. Dan isbalnya itu tidak bisa dihindari. Seperti contoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, kalau tidak saya jaga, saya isbal ini. Kata Rasulullah SAW, kamu tidak termasuk itu. Tapi kalau tidak ada keperluan apa-apa, beliau jaga. Dijaga, di apa, di dipegang. Begitu. Bahkan termasuk juga bolehnya isbal dalam kondisi tergesa-gesa. Seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakr, khasafati syamsu wa nahnu indan nabi sallallahu alaihi wasallam faqama yajru thawbahu musta'jilan hatta atal masjid. Kata Abu Bakr, suatu saat matahari kusuf, kusuf apa? Gerhana, terjadi gerhana matahari. Kami saat itu ada di samping Nabi sallam, lalu beliau berdiri dan menjulur pakaiannya karena istijjal, karena terburu-buru, lalu beliau mendatangi masjid. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau katakan, fihi anna jarra idha kana bisababil isra la yadkhul fin nahi. Di dalam hadis ini ada keterangan bahwa isbal kalau disebabkan karena terburu-buru, di sini dikatakan mustahjilan, terburu-buru, maka ini tidaklah termasuk yang dilarang. Oleh karena itu, berdalil bolehnya isbal asal tidak sombong dengan hadis ini adalah jauh panggang daripada api. Tidak nyambung, betul Rasulullah pernah isbal, tapi karena ada sebab, yaitu terburu-buru dan tidak bermaksud untuk isbal. Terburu-buru karena ingin mengumumkan atau melakukan sholat gerhana di saat terjadinya gerhana matahari. Ini bisa dilihat di dalam kitab Fathul Bari juz 10 halaman 255. Inilah beberapa pembahasan isbal, tentang haramnya isbal sekalipun tanpa sombong. Bahkan hadis-hadis tadi semua menyatakan bahwa salah satu bentuk sombong itu justru isbal.
tidak bermaksud sombong, tapi sombong termasuk salah satu bentuk perbuatan. Isbar itu termasuk salah satu bentuk perbuatan sombong. Nah, inilah pembahasan kita tentang isbar, dan saya anggap cukup penjelasan ini, walaupun tidak menuntaskan seluruh pembahasan buku ini. Dan saya berharap pembahasan ini, kalau ada yang merekam dengan kaset, sampai kepada orang-orang yang berkepentingan. Dan bila ada keinginan untuk mengoreksi, dipersilakan. Nah, datang melalui surat, melalui telepon, melalui kaset, nah, jangan kaset malah. Tidak ada waktu mendengarkannya, ya. Dipersilakan. Dan kalau mau berdiskusi masalah ini, juga jangan di pengajian kayak begini. Khusus untuk ngaji, silakan datang ke yayasan atau ke rumah, lebih baik kalau ke rumah. Kalau karena kitabnya mungkin lebih mudah di sana kalau di rumah. Kalau di yayasan enggak ada. Alhamdulillah, rabbil alamin. Kita sekarang lanjutkan ke acara tanya jawab ya. Apakah seorang masbuk disunnahkan mengangkat tangan pada saat berdiri setelah imam selesai salam, sedangkan masbuk baru mendapatkan 1 rakaat atau 3 rakaat? Iya. Jadi mengangkat kedua tangan dilakukan salah satunya setelah tasyahud. Setelah tasyahud, walaupun tasyahudnya adalah tasyahud bukan awal, bukan akhir ya, tapi tasyahud karena ikut kepada imam dan kitanya masbuk, ya mengangkat. Mohon jelaskan mengenai duduk ittishor, iftiras mungkin ya, pada sholat 2 rakaat. Apakah memang ada 2 pendapat? Ya, ada 2 pendapat. Dan ini sudah kita jelaskan ketika menerangkan Al-Qalum bin Fiyahul Musallim. Ya. Salah satunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menyatakan bahwa duduk iftirash itu dilakukan kalau tasyahudnya itu bukan diakhiri oleh salam. Kalau diakhiri oleh salam, tawarruk. Tapi kalau tidak diakhiri oleh salam, walaupun tasyahud akhir, iftirash. Seperti umpamanya sudah 4 rakaat nih, tapi nanti sujud sahwi karena ada kesalahan umpamanya. Jadi setelah tasyahud kan tidak salah. Nanti sujud sahwi lagi kan? Maka kata Imam Syafi'i duduknya harus iftirash, bukan tawarruk. Sebaliknya walaupun yang 2 rakaat seperti salat sunat atau salat subuh atau salat Jumat, karena walaupun 2 rakaat, karena setelah tasyahud itu salam, maka duduknya awal. Ini pernah dijelaskan. Itu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan yang lainnya, apalagi ya umpamanya Imam Ahmad bin Hanbal, apalagi yang sekarang umpamanya hampir semua ulama sekarang berpendapat kalau tasyahud 2 rakaat maka duduknya duduk iftirash sekalipun tasyahud akhir. Wallahu a'lam. Sarasai Muslim. Dua-duanya ada insya Allah. Di Ibnu Hajar juga ada. Dulu saya bacakan surah Sahih Muslim. Ya? Mana sekarang? Betul surah Sahih Muslim? Dengar nggak? Bolehkah kita beramal dengan suatu amalan yang kita belum membaca sendiri dalilnya atau belum mendengar langsung penjelasannya? Tergantung, kalau amalan itu amalan yang fardu ain, ya, maka amalkan sejauh yang kita tahu. Seperti umpamanya sholat fardu. Tapi kita belum tahu nih dalilnya nih, sholat fardu ini. Nah, tetap harus dilaksanakan semaksimal yang kita tahu, amalkan. Tapi kalau itu menyangkut yang sunnah, apalagi menyangkut masalah tauhid, umpamanya, maka harus disertai dengan ilmu terlebih dahulu. Apa yang harus dilakukan salafi dalam menghadapi atau mensikapi keadaan negara kita saat ini? Pertama, terus belajar. Ya. Jangan sampai tindakan kita didasari tanpa ilmu. Belajar. Yang kedua, jangan lupa dalam menghadapi permasalahan pun konsultasi kepada orang ahli. Yang ketiga, berdoa. Yang keempat, ada upaya-upaya yang real dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk-bentuk yang tidak dilarang oleh syariat. Seperti umpamanya mengadakan pasar murah atau pasar gratis.
Ah, itu bagus. Kalau mampu, ya, bagus kalau mampu, ya. Tapi kalau negara, kalau berupa upaya-upaya yang dilarang oleh syariat, maka itu tidak boleh. Walaupun tujuannya bagus. Allah Allah. Apa harus demo menuntut transformasi? Transformasi. Ini transformasi. Mungkin reformasi maksudnya. Apa hukum melakukan demo? Ini di sini pernah ditanyakan. Tetapi apapun resikonya memang perlu dijawab, ya. Perlu dijawab. Mubaharah itu namanya. Kalau nggak salah di Bogor pernah dibahas, ya. Kesimpulannya sebenarnya terlarang, tidak boleh. Sebenarnya tidak ada sunnah. Ya, yang kalau mau jihad, afdalul jihad, kalimatul haqqi inda sultani jair. Kalau mau begitu. Jadi seutama-utama jihad mengemukakan al-haq di depan sultan yang zalim, yang jair, yang jahat, yang jelek. Bicara itu sunnah, langsung. Berbicara langsung, datang satu delegasi ke sana, nyatakan, ini mungkar, ganti harusnya begini. Nah, seperti itu. Pengumuman rutin sebelum khatib Jumat naik mimbar, apakah ini disunnah, disyariatkan atau tidak? Tidak, tidak boleh. Ya. Kalau mengumumkan, tulis saja di papan tulisan. Sudah kafirkah? Jalaluddin laknat. Dai, bukan laknat. Tidak boleh kita menyebut Jalaluddin laknat atau menisbatkan Jalaluddin laknat, Jalal menisbatkan kepada Adin. Kita harus menyebut secara jelas, nanti orang siapa ya Jalaluddin laknat. Ada juga Rahmat, begitu. Dari penerbit dai, penerbit mizan, jelaskan dengan bukti-buktinya. Saya terakhir bertemu dan berbicara entah berapa puluh tahun yang lalu. Sekarang belum pernah bicara lagi, belum pernah ngobrol lagi, sehingga tidak tahu bagaimana keyakinan yang sebenarnya. Tapi kalau umpama dia Syiah, itu yakin. Tetapi apakah hal itu menyerumuskan dia kepada kekafiran? Wallahu a'lam. Perlu tasabut khusus tentang masalah ini. Sejak umur berapa laki-laki wajib tidak isbal? Semenjak dia mukallaf, dia tidak boleh isbal, kalau isbal dosa. Tapi kalau sebelum mukallaf, tidak dosa. Tetapi orang tuanya harus mengajarkan dia untuk selalu tidak isbal. Apakah musholla, tanah lapang yang dipakai sholat id, bila pada hari-hari biasa, di luar hari pelaksanaan, tetap tidak boleh diduduki oleh wanita haid? Boleh, boleh. Apakah wanita haid tersebut tidak boleh melewatinya duduk di sana, walaupun di luar hari id? Sekarang semua jalan, hampir semua jalan dipakai sholat id. Mau kemana akhwat lewat kalau id? Boleh, ya, boleh. Dan itu hanya pendapat Syekh Al-Utsaimin saja, yang katanya itu dianggap masjid, makanya boleh tahiyatul masjid. Tapi ini mukhalafah dengan nas-nas hadis. Rasulullah SAW tidak sholat sebelumnya atau setelahnya. Pala itu di tanah lapang, sholat id di musalla, gitu ya. Bagaimana, apakah hukumnya ceramah tarawih yang dilakukan setiap menjelang sholat tarawih di bulan Ramadan? Dan bagaimana dengan ceramah subuh Ramadan? Ini pernah kita bahas ketika Ramadan dulu, membahas tentang, kalau tidak salah, al-ijabatul bahiyah di masail Ramadannya. Intinya di sela-sela tarawih boleh diselingi dengan tazkirah atau tausiah. Intinya begitu. Benarkah zakat profesi itu disyariatkan? Tidak, ya. Zakat profesi, tidak ada zakat profesi. Dalam sholat khusyuk, apakah setelah ruku yang pertama kita membaca Al-Fatihah lagi atau langsung baca surat? Baca Al-Fatihah lagi. Pernah kita bahas kitab Suburus Salam tentang sholat khusyuk ini. Apakah memakai perpakaian baik celana atau baju dari bahan levis termasuk bertasyabuh? Juga memakai jas, bukan jas hujan. Jas ini mungkin, jas resmi, ya. Wallahu a'lam, saya berani jawab. Bagaimana cara mencukur rambut kepala menurut sunnah Nabi? Apakah boleh dicukur habis botak, dicepak seperti tentara, atau rambut gaya kaum kafir? Pertama, yang terlarang itu terombol. Tapi harus rata semua begitu, ya. Semua. Tidak boleh umpamanya sebagian pendek, bagian atas panjang, bagian samping pendek. Ya, itu dijelaskan di dalam Syarah Mumti.
Susunan Syaikhul Utsaimin ketika menjelaskan masalah haji tentang qasr dan halq. Kalau halq botak, kalau qasr itu sebagian. Banyak orang yang haji itu waktu tahallul hanya gunting tok saja. Itu tidak boleh. Yang dimaksud qasr itu adalah seluruhnya tapi sebagian. Seluruh tapi sebagian. Seluruh rambut tapi tidak botak. Nah, sebagian hanya setengah rambutnya gitu, tapi seluruhnya. Nah, itu maksudnya yang dimaksud dengan tahallul dengan qasr. Itu banyak salah satu kesalahan jamaah haji adalah hanya menggunting asal tiga helai rambut tok saja di ujungnya. Kalau wanita malah asal ujungnya tok saja. Ini tidak boleh. Kalau gaya kaum kafir jelas tidak boleh ya bertasabuh dengan orang-orang yang dibenci dilaknat oleh Allah. Bagaimana mengangkat tangan berdoa dalam khutbah Jumat kedua? Tidak mengangkat tangan. Yang disyariatkan si khatib itu berisyarat dengan telunjuknya, menunjuk ke atas ke langit lalu berdoa. Sedangkan si mustaminya tidak mengangkat tangan, tidak juga ikut-ikutan mengangkat. Sudah saja, tidak mengaminkan secara lisan. Ya, ini sudah kita bahas dalam Al-Qalam Zinfiyahil Muslim. Tidak mengangkat dua tangan. Mengangkat kedua tangan itu bid'ah dan dicela oleh seorang sahabat. Ini ada dalam riwayat Muslim. Benarkah berdoa dalam tahiyat akhir boleh diambil doa-doa dari Al-Qur'an dan sesuka hati? Tidak sesuka hati ya. Tentang ini pernah dibahas dalam Al-Qalam mungkin ya. Bagaimana hukumnya bila ia isbal nggak sengaja karena celananya sering dilipat dan isbalnya itu sering. Kalau dilipat begitu lepas lipatannya lipat lagi begitu. Selama tidak sempat terlipat baik karena sibuk apa atau karena nggak sadar ternyata isbal nggak apa-apa. Tapi begitu sadar langsung lipat lagi dan lebih baik dipotong ya. Bukan kakinya, celananya dipotong sehingga tidak isbal. Apakah sholat seorang batal jika ada yang lewat antara dia dengan sutrahnya, sedang dia tidak sempat menolaknya atau mendorongnya? Kalau yang lewati tiga kelompok ini batal. Pertama wanita yang sudah balig, yang kedua himar, yang ketiga adalah anjing hitam. Maka tiga ini batal. Tapi selain tiga ini tidak batal, tetapi mengurangi pahala sholat. Apa? Iya, walaupun pakai sutrah, tetapi tidak ditolak. Bagaimana gerakan sholat ketika sholat duduk dan bagaimana gerakan isyarat pada sholat dalam keadaan berbaring? Semampunya aja. Kalau mampu ruku ketika duduk, enggak bisa. Kalau mampu sujud ketika duduk, sujudlah. Kalau tidak mampu ruku ketika duduk, semampunya bagaimana? Ketika berbaring juga begitu. Apa yang mampu dilakukan, lakukan. Kalau tidak mampu, semampunya. Maka itu yang dibolehkan bagi orang yang sakit. Masalah hukum mengusap kuf atau sepatu. Jika seorang akhwat melakukan perjalanan, kemudian dia membuka sepatunya, tetapi tetap memakai kaos kaki, apakah masih bisa hanya mengusap atasnya saja ketika wudu? Lalu bagaimana caranya? Boleh yang diusap itu tidak hanya khuf, tapi al-hidha juga jaurah. Jaurah itu kaos kaki, hidha ini sepatu. Itu dibolehkan ada nas khusus tentang masalah itu. Ini kalau nggak salah dulu pernah kita bahas, lalu saya katakan sepatu tidak boleh, kaos kaki juga tidak boleh. Kalau nggak salah begitu ya. Lalu datang siapa orang Yahya Silmi. Ketika di Jogja, dia menjelaskan masalah itu. Ada yang bertanya tentang masalah itu, lalu dia jelaskan. Lalu saya tanya, apakah tentang bolehnya mengusap kaos kaki, mengusap sepatu ini, ada dalil khusus, atau dalilnya sama dengan mengusap kuf, dikiaskan? Kata dia, ada dalil khusus. Lalu dia sebutkan dalil hadisnya ini, riwayat ini hadisnya sahih. Lalu setelah itu, beberapa saat kemudian saya pulang lagi, kalau nggak salah saya pernah lalap, ya, bahwa boleh mengusap kaos kaki atau sepatu ketika wudu tanpa harus membukanya. Lalu bagaimana caranya? Caranya diusap saja. Namanya juga mengusap. Jadi si tangan dibasahi lalu diusapkan di atasnya bukan di bawahnya, di atas kaki yang kita tutup dengan kaos kaki.
dalam keadaan suci. Iya, dalam keadaan suci. Ya. Gak apa-apa, pakai kaos kaki boleh. Isbal itu dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas, tidak disebut isbal. Jadi yang terlarang itu bukan menutup dua mata kaki, bukan. Terlarang itu adalah mengulurkan pakaian dari atas sampai menutupi dua mata kaki. Menutup dua mata kakinya boleh, asal tidak dari arah atas. Boleh umpamanya ditutup pakai kain saja, gitu, dibengker. Atau pakai kaos kaki atau bagaimana, terserah. Wallahu a'lam. Sudah sekian saja dulu ya, insya Allah besok hari Sabtu seperti biasa ada. Dan mudah-mudahan, ini tidak janji benar, besok ada syekh yang datang ke sini. Kalau dia mau ada waktu luang untuk ngisi di sini, kita akan minta ngisi. Kalau enggak ya seperti biasa saja. Sekian saja dulu, barangkali ada pengumumannya dan saya serahkan ke pengurus yayasan dan langsung tutup nanti. Alhamdulillah.